Warga Pekanbala Kecamatan Wonosobo digegerkan oleh balita berusia 2 tahun yang terjepit di sambungan beton jalan lintas Sumatera bagian barat. Kejadian ini tepatnya di Pekanbala Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, yang berawal pada Sabtu siang saat sang ibu yang membawa anaknya berkendara sepeda motor dengan berjalan pelan melintas di atas jembatan Sungai Waingarib, desa setempat. Ban sepeda motor yang terhentak di lubang sambungan celah jembatan tersebut membuat buah hatinya terlepas dan jatuh ke dalam lubang sempit yang berukuran hanya 30 cm dengan kedalaman 80 cm. Dengan menggunakan alat seadanya, warga bisa mengangkat korban dari lubang sambungan beton. Meski tidak mengalami luka, namun balita ini segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.